Ini kami desakan sudah, termasuk yang beberapa kali Pak, kami sudah ke pansus, sudah ke dewan, namun tidak ada harapan sama sekali. Hari ini kami mengadu nasib kami kepada Bapak Bupati yang kami hormati pada hari ini. Bapak Bupati, kami berharap kepada Bapak Bupati, seluruh jajaran dewan, pimpinan yang ada di Pulau Anambas. Kami tidak mau jadi penonton di Pulau Anambas mengenai kapal asing, kapal yang telah dibuat oleh kementerian yang mengganggu wilayah tangkap, zona tangkap nelayan kecil Anambas, termasuk Natuna. Ini perjuangan bukan politisasi, Pak. Perjuangan murni untuk Priuk Nasi, masa depan, demi anak cucu kami yang harus kami pertahankan. Jadi aspirasi kami hari ini bukan wacana politik, wacana murni untuk demi keselamatan anak cucu kita, Pak. Kita tidak mau, kita menyelamatkan terumbu karang di Anambas, tapi terumbu karang kita diroboh, diruntuh, bahkan isi pun dikok di bawah daerah karang. Nah, kita bukan penonton di Anambas, Pak. Jadi nelayan, nelayan sekarang ini, Pak, bukan sekedar menunggu harapan-harapan janji lagi. Kalau kami tidak bergerak hari ini, kami akan kecolongan, Pak. Itulah harapan kami. Datang hari ini bukan untuk mencari permusuhan, bukan untuk mencari pertentangan, tapi kami memperjuangkan wilayah Kepulauan Anambas dan sekitar. Nelayan sekarang ini sudah dalam ancaman, Pak. Kami tidur di laut tidak nyenyak, tidak aman, ancaman kapal Vietnam, ancaman kapal cengkrang dan sebagainya. Termasuk yang dikeluar menteri pun mengancam pencarian mata pencari di Kepulauan Anambas dan sekitarnya. Jadi kami hari ini, Pak, bukan bermain-main. Kami harap, Pak, pejabat-pejabat kapal-kapal yang ada di Pulau Anambas sebagai petugas keamanan lautan dikerahkan. Jangan hanya disandarkan di pelabuhan sebagai gambar, sebagai topeng. Kami tidak mau dengan alasan-alasan mereka beroperasi tidak ada BBM, tidak ada itu, tidak lengkap itu, lengkap ini. Tolong Bapak Pak Bupati, polisi, berikan mereka. Coba anggarkan, benar tidak mereka itu? Soalnya sudah banyak kejelekan-kejelekan kami di laut, Pak. Jadi kami tidak usah mencurahkan banyak-banyak. Nanti barang yang sudah kami buktikan, kami minta dikoordinatkan, sudah kami kirimkan. Minta dipotongkan, sudah kami kirimkan. Mereka tangkap satu, tapi ada 10. Kemana mata mereka? Masa nelayan jumpa mereka tidak berjumpa? Ibu Suci, kami minta diturunkan lagi. Ini ada apa? Ini pasti ada tarik ulur. Ada tarik ulur dari pusat dan di bawah cabangnya di mana entah, saya tidak tahu. Sekian dari Palmata. Terima kasih. Assalamualaikum. Hidup Palmata! Hidup Palmata! Ini kami desakan sudah, termasuk yang beberapa kali, Pak, kami sudah ke pansus, sudah ke dewan, namun tidak ada harapan sama sekali. Hari ini kami mengadu nasib kami kepada Bapak Bupati yang kami hormati pada hari ini. Bapak Bupati, kami berharap kepada Bapak Bupati, seluruh jajaran dewan, pimpinan yang ada di Pulau Anambas. Kami tidak mau jadi penonton di Pulau Anambas mengenai kapal asing, kapal yang telah dibuat oleh kementerian yang mengganggu wilayah tangkap, zona tangkap nelayan kecil Anambas, termasuk Natuna. Ini perjuangan bukan politisasi, Pak. Perjuangan murni untuk Priuk Nasi, masa depan, demi anak cucu kami yang harus kami pertahankan. Jadi aspirasi kami hari ini bukan wacana politik, wacana murni untuk demi keselamatan anak cucu kita, Pak. Kita tidak mau, kita menyelamatkan terumbu karang di Anambas, tapi terumbu karang kita diroboh, diruntuh, bahkan isi pun dikok di bawah daerah karang. Kita bukan penonton di Anambas, Pak. Jadi nelayan, nelayan sekarang ini, Pak, bukan sekedar menunggu harapan-harapan janji lagi. Kalau kami tidak bergerak hari ini, kami akan kecolongan, Pak. Itulah harapan kami. Datang hari ini bukan untuk mencari permusuhan, bukan untuk mencari pertentangan, tapi kami memperjuangkan wilayah Kepulauan Anambas dan sekitar. Nelayan sekarang ini sudah dalam ancaman, Pak. Kami tidur di laut tidak nyenyak, tidak aman, ancaman kapal Vietnam, ancaman kapal cengkrang dan sebagainya. Termasuk yang dikeluar menteri pun mengancam pencarian mata pencari di Kepulauan Anambas dan sekitarnya. Jadi kami hari ini, Pak, bukan bermain-main. Kami harap, Pak,
pejabat-pejabat kapal-kapal yang ada di Pulau Anambas sebagai petugas keamanan lautan dikerahkan. Jangan hanya disandarkan di pelabuhan sebagai gambar, sebagai topeng, kami tidak mau. Dengan alasan-alasan mereka beroperasi, tidak ada BBM, tidak ada itu, tidak lengkap itu lengkap ini. Tolong Bapak Pak Bupati, polisi, berikan mereka. Coba anggarkan, benar tidak mereka itu. Soalnya sudah banyak kejelekan-kejelekan kami di laut, Pak. Jadi kami tidak usah mencurahkan banyak-banyak. Nanti barang yang sudah kami buktikan, kami minta dikoordinatkan, sudah kami kirimkan. Minta dipotongkan, sudah kami kirimkan. Mereka tangkap satu, tapi ada 10. Kemana mata mereka? Masa dalam jumpa mereka tidak berjumpa? Kalau bisa, Pak, Ibu Suci kami minta diturunkan lagi. Pasti ada tarik ulur, ada tarik ulur dari pusat dan di bawah cabangnya di mana entah saya tidak tahu. Sekian dari Palmata, terima kasih, assalamualaikum.